Nah, sekarang kita masuk pada halaman 95, bagian C yaitu pronunciation practice. Ini mempraktekkan pengucapan kata-kata yang telah kita pelajari di atas. Nah, ada task pertamanya yaitu dengarkan dan ulangi setelah guru kamu mengucapkannya. Jadi, mengulang ucapan yang disampaikan oleh guru. Nah, dengarkan guru kamu mengucapkan kata-kata berikut ini secara seksama. Ulangi setelah beliau mengucapkannya. Nah, ini dia kata-katanya. Barangkali tidak perlu saya terjemahkan lagi karena di video sebelumnya sudah ada. Nah, sebagai pembanding, ya, jadi setelah guru kamu mengucapkan atau sebelum guru kamu mengucapkan misalnya malam hari ini, kalian bisa menggunakan aplikasi ya untuk berlatih dalam pengucapan ini, yaitu menggunakan misalnya Google Terjemahan ini ya, Google Terjemahan. Kalian tulis dulu, pastikan ini bahasa Inggrisnya dulu ya. Nah, sudah rubah ini, nah Inggris. Nah, kamu tulis sculpture ya. Nah, setelah itu ini dia deh. Nah, simak. Nah, ini. Sculpture. Nah, itu dia. Sculpture. Sculpture. Nah, itu. Bisa kamu ulangi lagi lah di rumah ya. Pergunakan teknologi untuk belajar. Lanjut, container. Nah. Ya. Container. Nah, ulangi lagi. Container. Container. Nah, itu dia. Container. Breakdown. Nah. Lebih baik kamu belajar dari orang orang Inggris langsung ya. Breakdown. Nah, itu dia. Kamu ulangi lagi. Breakdown. Breakdown. Nah, seperti itu. Kemudian tiny, ya. Kecil. Tiny. 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 Berikut braid. Oh. Nah, itu dia. Braid. 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 Lanjut ke unravel. 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 Lanjut incorporate. 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 Nah, kamu ulangi ya. Loop. Lingkaran. Loop. 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 Nah, lanjut kepada secure ya. Aman. Secure. 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 Nah, lanjut kepada trash. 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 Lanjut pada masterpiece. Oh, tunggu. Masterpiece. Mahakarya. Masterpiece. 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 Lanjut. Nah, harta karun. Treasure. 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 Nah, itu dia caranya ya. Kalian pergunakan teknologi untuk belajar. Kita lanjut pada halaman berikutnya. Bagian D. Listening comprehension. Memahami pendengaran. Nah, mari kita lakukan exercise ya. Tugas. Mengerjakan tugas. Di sini ada beberapa latihan-latihan sebelum kamu melakukan tugas mendengarkan. Lakukan masing-masing instruksi di bawah ini ya, nomor 1. Jadi ada 3 ini instruksinya ya. Nomor 3 buah instruksi kamu lakukan satu per satu. Yang nomor 1, habiskan atau sisihkan waktu a minute or two atau sebentar ya. Ini a minute or two ini sebentar. Jadi habiskan waktu sebentar untuk menulis sampah-sampah yang kamu produksi, kamu hasilkan dari aktivitas keseharian kamu. Nah, itu dia.
dari aktivitas keseharian kamu. Coba kamu, di sini sudah diberikan satu contoh yaitu plastik botol, yaitu atau botol plastik. Nah, ini sudah umum, sangat umum sekali bagi kita untuk menghasilkan sampah botol plastik. Seandainya kalau kalian minum, membeli minuman, nah pasti ada sampahnya, ya, wadah dari minuman tersebut berupa botol plastik. Apalagi kira-kira sampah-sampah yang kamu produksi dalam keseharian. Misal saja kalian tentu makan ya, makan tentu ada sisa. Nah itu dia, ada yang namanya sisa makanan, bahasa Inggrisnya food leftovers ya. Apalagi yang mungkin menjadi sampah yang lain. Kalau seandainya kalian biasa makan buah di rumah, tentu kulit buahnya itu tidak kalian makan juga ya, karena tidak mungkin seperti pepaya. Ya, kalian suka makan pepaya, tentu tidak mungkin makan kulit pepaya semacam itu. Jadi bisa fruit skin ya, kulit makanan. Apalagi ya, bisa juga plastik bag itu, tas plastik ya, atau pembungkus makanan dari plastik ya, plastik bag ya, atau bisa juga plastik wrappers ya, pembungkus plastik. Lanjut, apalagi pergunakan banyak-banyak ya. Buat dalam bahasa Indonesianya dulu, pikirkan dalam bahasa Indonesia, barulah kemudian kamu buat dalam bahasa Inggrisnya. Apalagi kira-kira? Ya, mungkin barang-barang dari kayu ya. Ya, mungkin wooden stuff. Barang-barang dari kayu, mungkin juga ada kalian punya gadget ya, gadget atau HP yang sudah lama, yang sudah tidak terpakai lagi, itu juga akan menjadi sampah. Biasanya gadget itu atau HP itu masa pakainya itu sekitar 3 atau 4 tahun, kalian sudah punya lama HP yang lama. Nah, itu juga menjadi sampah ya, unused gadget ya. Banyak lagi yang bisa kalian pikirkan. Bayangkan ke aktivitas kalian itu dari pagi, dari bangun sampai menjadi sampai tidur. Apa kegiatan kira-kira atau apa sampah kira-kira yang kamu hasilkan selama satu hari itu. Jadi banyak ya yang bisa kalian buat. Lanjut, nomor 2. Nah, bandingkan daftar yang telah kamu buat itu ya dengan teman satu kelas. Apa sampah yang umum yang kamu produksi, yang kamu hasilkan? Ya, tentu yang umum setelah kamu bandingkan, mana yang paling banyak yang keluar sampah-sampahnya dari di kelas kamu itu yang ditulis oleh teman-teman kamu, banyak yang, mana yang paling banyak, itulah yang common waste ya, sampah yang umum ya. Apakah sisa makanan ini paling umum ini ya, paling umum nih sisa makanan. Terus kalau kalian makan di kelas ya atau belanja, terus ada kertas ya, ada plastik ya, plastik juga banyak ya, yang di jajanan di apa namanya, di kantin. Nah, itu juga menjadi salah satu sampah yang kamu produksi. Nah, cardboard ini kardus ya, kardus. Ini wooden stuff sudah, botol plastik, tas, kaca-kaca ya. Nah, itu semuanya common waste ya, apa namanya, sampah umum yang kamu produksi sehari-hari. Nah, nomor 3. Nah, ini jawabannya berbeda-beda masing-masing dari kalian nomor 3 ini ya. Buatlah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan data-data yang di atas. Jadi setelah kamu dapatkan semua data-datanya itu ya, kamu buatlah pertanyaan-pertanyaan. Apa bentuknya? Nah, pertanyaan-pertanyaan kamu itu bisa berhubungan dengan bagaimana hidup lebih efisien ya, hidup kamu lebih efisien dengan sampah yang lebih sedikit. Nah, jadi bagaimana cara membuat buatlah pertanyaan
bagaimana cara hidup yang lebih efisien agar sampahnya itu tidak tidak banyak yang terbuang, ya, tidak banyak kamu memproduksi sampah. Begitu juga dengan ini lagi, bagaimana bahayanya bagi lingkungan sampah kamu itu terhadap lingkungan. Nah, bagaimana buat pertanyaan seperti itu. Dan terakhir, atau bisa jadi belum terakhir ya, bagaimana untuk mendaur ulang sampah-sampah tersebut. Ya, mungkin sampah plastik, bagaimana mendaur ulangnya? Apa yang bisa kamu lakukan agar sampah-sampah plastik itu bisa dipergunakan berkali-kali misalnya? Atau bisa juga mungkin botol-botol minuman yang kamu beli itu bisa kamu buat, kamu pergunakan berkali-kali. Jadi tidak sering-sering, tidak banyak menghasilkan sampah. Bisa, misalnya, kalian ke rumah sekolah itu biasa membawa atau membeli minuman dalam botol, ya. Nah, sekarang kalian membawa minuman itu dari rumah, masukkan ke botol, bawa dari rumah sehingga tidak menghasilkan sampah. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan kepada guru dan teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Diskusikan juga dalam kelas ya. Sampai jumpa.